Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Al-Amin Demik, terutama kepada Tua Imam Tua yang muda dan juga Barisan AJK yang sangat proaktif dengan segala aktiviti-aktiviti yang diadakan. Yang dihormati, dua-dua panel kita malam ini merupakan murabi ummah yang tidak perlukan apa pengenalan biodata. Kerana orang terkenal ni tak payah baca biodata. Orang kata apa terkenal semua ambo baru kita royak siapa. Alhamdulillah bertuah kita pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kerana pada waktu kita panggil peak hour atau rush hour. 7 hingga 8, 8 setengah ni ialah rush hour untuk kebanyakan orang. Okay. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di tempat yang paling mulia atas muka bumi ni, kita kena rasa bersyukur kali dua, kali tiga pula. Ya, atas hidayah petunjuk dan juga atas taufik. Atas dilorongkan untuk mari ke sini. Semua alhamdulillah. Dan yang seterusnya juga kita seharusnya berasa bersyukur dan bertuah kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama singgah di tempat yang paling sepatutnya nyaman, tenang dan tempat healing. Sebenarnya tempat healing yang sebenar atas muka bumi ni sini. Bukan mana, sinilah hashtag healing ni, masjid ni hashtag healing sini sebenarnya. Tapi kenapa dia tidak berlaku begitu kepada kebanyakan orang, itu kita terserahlah kepada masing-masing untuk menjawabnya. Apapun atas inisiatif yang dilakukan atau diambil oleh pihak Masjid Al-Amin Demik ini, sekali lagi yang mengucapkan ribuan terima kasih dan tahniah. Jazakumullah khairan jazak kepada semua. Semoga kita diberikan istiqamah untuk terus sama-sama diberikan kekuatan, keinginan, keazaman untuk terus bersama-sama atau sentiasa berada dalam taman-taman syurga yang dikaitkan dengan majlis-majlis ilmu dan juga berdampingan dengan orang-orang alim di sekitar kita, ya. Baiklah. Jadi untuk tidak membuang masa, jadi malam ini forum perdana ni tajuknya yang diberikan adalah mengisi kejayaan dengan panggilan menuju kejayaan. Mula-mula dapat tajuk tu kanjar juga. Panjang tajuk. Sekalanya forum perdana tajuk juga patah, ya. Taman Syurga ataupun Haruman Kasturi, gitu je. Ataupun Medan Ilmi, gitu je. Tapi kali ini 5 patah. Jadi sebab tajuknya panjang, jadi kita kena kupas separuh-separuh. Jadi untuk itu postingan pertama Dato' Basik yang merupakan musyrif Pondok Sungai Durian Kuala Kerai, boleh tak berkongsi dengan kita sebenarnya yang diistilahkan dengan berjaya atau kejayaan tu sebenarnya apa dia punya parameter ataupun ukuran? Sebab ada orang kata berjaya ni kena tengok kepada berapa banyak duit dalam akaun. Ada orang kata berjaya ini berapa banyak follower dan like dan share. Jadi sebenarnya apa dia definisi yang sepatutnya kita pegang untuk menjadi orang yang atau mukmin yang berjaya? Sila Al-Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin Nabiyyina wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yawmiddin amma ba'du. Yang dihormati moderator kita Dr. Irfan Al-Fadhil Ustaz Shu'aibun selaku ahli panel bersama Al-Fadhil Tuan Imam Pengerusi yang ditakwasa Masjid Muslimin dan Muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana tajuk kita perbincangan forum perdana kita malam ini iaitulah tentang kejayaan. Nak mencari siapakah yang berjaya? Qad aflahal mu'minun. Jadi oleh kerana tajuk kita ni comel, kita pun suka. Sekarang ni masyarakat dia suka ilmu tadabur Quran. Jadi tajuk ni, kau berapa pusing ada? Berapa kali soalan ada? Dua pusing. Dua, ya. Mana soalan yang pertama ni kena jawab dah ni. Jawab lalu. Tuan-tuan yang ada Quran, saya buka surah Al-Mu'minun awal surah. Jadi kita baca ayat ni, kemudian dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz Shu'aibun, insya-Allah
Jadi bila kita kata kita nak berjaya, orang ni berjaya mendapat kejayaan, kita tidak tahu dari sudut mana kita nak bincang. Tadi doktor kata mungkin orang kaya. Kalau kita orang kampung ni anak boleh masuk EU, boleh jadi doktor. Ah tu dia kata jaya tu. Nah. Boleh jadi pendakwah hebat macam Ustaz Saibo ni. Ah ayah suka ayah dia berjaya. Atau jadi orang kaya. Kita kata semua tu termasuk dalam ciri-ciri kejayaan. Cuma setiap kejayaan mengikut sudut. Dalam bahasa Arab dia kata likulli maqamin maqal. Setiap tempat tu ada tempat dia. Mana orang berjaya dari sudut ke apa ni? Kalau orang berniaga, dia untung banyak. Boleh buka kedai banyak. Jaya bagi dia. Kalau main buka kedai ya boleh, duit tak ada, tak berjaya. Nah, sama juga orang belajar, sama juga orang ahli ilmu. Jadi cuma kita nak nilai kejayaan sebagai seorang Muslim, kita bercakap di tabuh tajuk sebagai seorang Muslim, maka kita tadabur ayat surah Al-Mu'minun. Buka dah Quran. Jemaah kita ni disuka ilmu tadabur ni, kita kata alhamdulillah ini satu perkembangan yang baik. Satu fenomena yang baik. Bila kita balik kepada sumber asli yang Allah Taala turunkan kepada kita, iaitu Al-Quran, dan kembar dia iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dengan sunnah ni kita letak yang nombor satu, nombor dua. Sebenarnya nombor satu belakang dua-dua tu. Sebab dia menjadi sumber utama. Nah, kemudian baru marilah dia panggil ijma', baru mari qiyas. Maka dalam ayat ini Allah SWT sebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Bahagialah, bertuahlah orang-orang yang beriman. Kita bila sebut orang yang berjaya, bila sebut orang yang bertuah, semua pakat nak tengok belakang, nak cari gapo dia sifat. Masa telah bila mari orang hebat-hebat tempat kita tak? Oh, biasanya dia tulis biodata, dia panggil biodata. Penceramah kita malam ni sekian-sekian. Orang nak mari kapur kita ni sekian. Pasal nak suruh tahu siapa dia orang itu. Mana biar kita kenal, kata orang biar kenal orang ataupun kenal siapa dia yang nak cakap. Jadi bila Allah Ta'ala sebut, qad aflahal mu'minun, bahagialah, kemenanganlah orang-orang yang beriman. Jadi beriman, semua kita orang beriman. Tapi dia ada ciri-ciri orang yang beriman. Pasal itulah darjat iman itu Allah Nabi kita sebut dalam hadis, al-imanu bid'un wa sittun, ada riwayat kata bid'un wa sab'un. Darjat iman tu ada 70 lebih ataupun 60 lebih. Nah, dia panggil al-imam al-Baihaqi rahimahullah taala, dia sebut dalam kitab dia Syu'abul Iman. Cabang iman ada 70 lebih. Yang paling tinggi sekali, la ilaha illallah. Itu tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Itu paling tinggi. Paling kurang, buah sapoh tengah jalan. Cuma kita tak nampak buah sapoh ni, kita baru ngepek. Tak? Oh, tahu sapoh tengah jalan. Dengan kita duduk ngepek, sapoh tak masuk dalam letuk sapoh. Tak? Kalau kita tulu ambil letak, bersihlah dia. Jadi maknanya iman tu berbeza. Aflahal mu'minun, maka Allah Ta'ala beri pada kita ada beberapa sifat yang insyaAllah tajuk kita ini mencari siapakah orang yang berjaya. Nak cari orang berjaya siapa dia? Yang pertama sekali tanda alladhinahum fi salatihim khashi'un. Boleh, nombor satu, orang yang melakukan solat. Solat lagu mana? Khashi'un, dalam keadaan khusyuk. Mana orang khusyuk ni, nak jadi khusyuk solat, yang pertama doktor kena royak lah masa ni 10 minit. 10 minit. Tak ada apa dalam. Pakai sudah pertama ni lekat dah. Tak apalah. Kita auto peran yang moderator speka ni kuasa besar, kita kena tahu dia. Dekat-dekat nak habis royak pula 10 minit lagi. Ya, boleh lagi tak? Boleh lagi. Mula-mula 10 minit. Dekat nak habis 10 minit lagi ustaz. Ustaz yang pasal boleh. InsyaAllah. Jadi yang pertama sekali, alladzinahum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak jadi solat, kita nak jadi khusyuk, yang pertama kena cukup syarat. Semaya dia ada syarat yang pertama. Kemudian dia ada rukun, kemudian dia ada sunat. Nah, kemudian ada larangnya dia makruh, khabsah sekalinya batal. Jadi bila kita kata solat dengan khusyuk, maknanya kita ikut SOP solat. Dengan masuk dengan jalan suasana hati kita tenang,
kita buat apa bacaan dia kita faham. Jadi itu dia panggil syarat-syarat nak dapat khulat, solatnya khusyuk. Ada orang solat tapi tak berkesan dalam solat kita, pasal apa? Nah, ini di antara perkara yang kita banyak ulang. Banyak ulang kaji, banyak buat semak kan. Dia kata kita solat tapi tak serogah apa. Sebab apa? Kalau orang makan ubat kat, dia panggil tak memberi kesan. Kalau tanya doktor apa ubat ni tak kesan. Doktor beri 3 butir, kita makan 1 butir. Nah, orang beri 1 butir. Kalau ubat 3 butir, kita makan 1. Jadi kurang. Tak ada kesan. Sama juga. Semaya. Tapi oleh kerana khusyuk tidak ada, makna kesan dalam solat itu tidak ada. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, inna solata tanha anil fahsya'il munkar. Solat itu sendiri menghalang kita daripada munsyak munkar. Tapi lepas maya, dalam semaya dia mikir dah. Lepas ni nak gimana? Nak pergi ambil riba contohnya. Nah, ada janji orang lepas maya ni. Nak pergi ambil rasuah. Dalam semaya pun mikir juga, rasuah berapa nak beri? Bagaimana nak jadi? Maknanya semaya tidak beri kesan. Baik, yang kedua, walladzina hum 'anil lawi mu'ridun, mereka ini daripada perkara-perkara lagha, perkara hok tak baik, hok tak comel, yang mungkar semuanya lari belakang. Jadi kita kena letak perkara al-lagwu. Bila Tuhan kata lagwu, mana benda tak ada peda. Hok paling besar sekali tak ada peda, iaitulah maksiat kepada Allah SWT. Kurang sikit darjat apa dia? Iaitulah benda-benda lagha hok kita duk main ni. Orang tua-tua dia duk main tu dua botol contohnya, kejap apa lagi orang tua main benda lagu tu. Nah, jadi patutnya orang tua ni, orang tak main dah benda-benda hak karut gitu. Budak-budak yang main lagu tu. Kita orang tua ni insaf, sedar diri dan sebagainya. Yang ketiga, walladzinahum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Mana orang ada harta dia keluar zakat. Ibnu Abbas, ini di antara benda yang agak menarik untuk tuan-tuan perhatikan dalam ilmu tadabbur Quran ni. Ibnu Abbas dia tafsir zakat di sini bukan dengan harta saja. Zakatun nafsi. Lizzakati fa'ilun, makna mereka membersihkan diri dia daripada sifat kotor. Daripada sifat keji, daripada sifat dengki, hasad, suka berdendam dengan orang, suka balas dengan orang, itu dia panggil sifat dengki. Makna di zakat yang pertama sekali, majoriti ulama kata zakat ni zakat harta. Tapi ada juga tafsir salaf Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata zakat di sini iaitulah zakatun nafsi, membersihkan jiwa. Maknanya bersih jiwa kita daripada perkara yang tidak baik. Kalau kita nak tengok bersih jiwa ni, kitab yang paling mudah sekali, yang paling senang sekali iaitulah kitab penawar bagi hati. Kita ni tak seduk mikir banyaklah. Saya nak ngaji tasawuf ustaz. Kita kajak kitab nawar bagi hati. Kecil dia kata. Hai. Kalau makan dalam senama bagi hati, kita boleh hadam, kita boleh berlumah ni, insyaAllah termasuk dalam orang muflihun, orang yang bahagia dunia, selamat di akhirat insyaAllah. Ini belajar tinggi-tinggi pun tak faham. Tadi kerja juga. Yang keempat, Pak Dr. Bapak, Dr. tu lebih lari. Pak. Yang keempat. Walladzinahum li furujihim hafizun, orang yang jaga kemaluan dia. Jaga kemaluan dia, tidak letak kursi, sebab itulah di antara dosa besar yang berat. Illa ala azwajihim, kecuali kepada isteri dia ataupun apa ni hamba dia. Fa innahum ghairu malumin. Yang kelima, tak habis lagi ayat. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Yang kelima, walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang jaga amanah, orang yang jaga perjanjian. Ha, kita ni kita bimbang hari ni masalah nak jaga amanah, tanggungjawab. Waktu tak ada kerja, minta kerja. Bila boleh kerja, lari pula tak buat kerja. Ini masalah dia tak. Jadi kita kata susah bagi kita. Wa'adhim, perjanjian. Janji yang paling besar sekali, janji kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu janji yang paling besar sekali. Kita dengan Allah berjanji. Beriman kepada Allah, mengaku ni, berjanji dengan Nabi SAW nak ikut dia. Nah, tapi bila sampai tanya nak buat kerja, tak ingat nak buat. Tak ikut hak Nabi kata. Tak ikut. Maka kita kata perjanjian yang paling berat yang kita langgar, perjanjian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian perjanji kita sama-sama kita. Janji tak tunai. Sebab itulah Nabi SAW letak orang yang berjanji tak tunai ni di bawah kategori berat, nama dia munafik. Orang yang berjanji tak tunai. Sebab itulah kita bimbang hari ni apabila jadi satu fenomena main-mainan. Janji. Sebab itu tunai tak. Akhir sekali jadi satu trend, orang berani cakap tapi tak apa tak buat. Jadi bila kita janji, Nabi kita larang.
Pernah Nabi SAW tengok seorang ibu, dia kata nak beri benda ke anak dia. Janji. Dia kata, beri sungguh tak? Kalau budak tu buat, beri sungguh? Beri. Kalau tak beri, mak sendiri pun dikira bohong, walaupun dengan anak sendiri. Jangan ada janji yang mesti-mesti kat presa ni. Mungkin kalau lulus presa ni, aku pergi makan mana. Nah, tak boleh sebut orang nama-nama ke dalam ni. Ni mau boycott. Jadi, takut salah sebut lah. Mungkin kalau boleh ni, aku beli basikal sebuah contohnya. Pergi umrah, pergi jalan. Tiba-tiba boleh sungguh, kawan tu boleh 10A, 5A. Sumpah nak janji. Bohong. Walaupun mak ibu dengan anak, jangan ada janji tu. Suami dengan bini tu, kau kuat lagi. Nah, dia janji-janji kawan tu marah. Ya. Lepas tu tak ingat pula. Kemudian, tengok di akhir ayat Allah Taala ulang balik wallazinahum ala salawatihim yuhafizun, orang yang jaga solat. Maknanya contoh al-muflihun, orang yang betul-betul nak dapat kejayaan, dapat kemenangan ni, yang pertama sekali letak setelah kita beriman jaga solat. Sebab itu kepala modal kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perasa ke tidak? Rukuk Islam kita ada lima. Yang pertama mengucap, yang kedua solat. Bapa dia tak pergi haji. Nak pergi haji bukan main senang, bukan main susah dah. Tahun ni kata 18 ribu harga naik haji. 18 ribu harga naik haji. Kemudian kalau pergi dengan pakej, sampai 50 ribu hak paling kodis sekali. Tak apa ustaz? Tak apa. 49,990. Main belakang tu jadi 50 lah sebenarnya. Buat menyusah kau yang kapu nak kira lah. Buat susah tulis cek dia panggil. Jadi 50 ribu pakej. Jadi kita nak kata apa? Allah Ta'ala beri hak tak payah bayar. Tak payah bayar, boleh buat dalam semua keadaan. Di hospital boleh buat, di rumah boleh buat, di masjid boleh buat. Iaitulah jaga solat. Maka kalau kita jaga hak perkara yang disebut tadi, Allah kata ulaika humul warisun, merekalah orang yang akan mewarisi syurga al-firdausil a'la minal jannah. Itulah dia panggil ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang yang soleh, ciri-ciri orang yang berpak kebahagiaan di atas dunia ni, iaitulah orang yang jaga solat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita termasuk orang yang jaga solat, supaya kita dapat mendapat kemenangan. Lepas ni kita dengar pula lagu mana nak jawab seruan solat. InsyaAllah kita dengar panel kita yang seterusnya akan beri jawapan. Terima kasih Dato' Basri. Kalau kita tengok bagaimana penekanan kepada solat tu disebut dua kali. Nombor satu dengan nombor ni. Ya, nombor satu dengan nombor ni. Dan kita tengok juga bagaimana hadis-hadis Nabi juga menekankan bahawa kalau tidak sempurna solat ni, dia akan efek dia kepada benda lain juga. Sama ada dia tidak dapat mencegah dia daripada perbuatan keji dan mungkar, ataupun dia sebenarnya tidak menepati apakah maksud berjaya yang sebenar. Nampak mungkin berjaya secara icing dia, tapi kek itu tidak berapa sedap. Jadi yang selalunya Ustaz Syaibun yang dikaitkan dengan solat ni biasanya ialah azan. Pergi kita kepada bahagian yang kedua kepada tajuk, itu panggilan menuju kejayaan. Panggilan menuju kejayaan ni kalau kita memang direct translationnya ialah hayya 'alal falah. Dan hayya 'alal falah ni kita tak sebut di tempat lain melainkan dalam azan. Kau ada orang pergi baca buku, kau pergi pustakaan kau, hayya 'alal falah. Tak ada, dia memang dalam azan je. Memang sinonim dia azan. Dan kalau kita tengok penekanan kepada azan ni dalam hadis-hadis Nabi contohnya, macam Nabi kata dua situasi atau senario yang manisnya kalau kita tahu fadilahnya besar, maka kita akan mengundi untuk mendapatkannya, iaitu sof yang pertama dan juga azan. Dan satu hadis lagi yang kalau silap mungkin ustaz boleh betulkan, tentang bagaimana Nabi memberitahu seorang, Allah kagum kepada seorang pengembala kambing yang berada di lereng bukit ke seorangnya yang apabila masuk waktunya dia azan dan melakukan azan dan menunaikan solat. Dan Allah berkata kepada malaikatnya, lihat hamba ku ini bersolat dan aku telah mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Nak cakapnya besarnya azan tu digandingkan dengan solat. Dan salah satu benda besarnya yang disebutkan dalam azan itu seperti mana kita tahu ialah hayya 'alal falah. Jadi nak tanya Ustaz Syaibun, kongsi dengan kita, mengapakah dikaitkan sekali kalimah atau frasa hayya 'alal falah tu selalu selepas hayya 'alas solah? Sila Ustaz Syaibun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Apabila kamu dengar seruan maka ucapkanlah seperti mana diucapkan oleh para muadzin. Terima kasih moderator yang berbahagia, rakan panel, semua para hadirin, hadirat muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala malam ini terdapat jumpa dalam majlis ilmu bicara berkenaan dengan sifat orang yang berjaya, di antaranya ialah berkaitan dengan solat. Seperti mana ayat disebutkan oleh yang berbahagia Datuk Doktor tadi tentang makna qad aflahal mu'minun. Allah Ta'ala telah beri satu warta pada kita semua bahawa orang mukmin ini pasti akan berjaya. Batu Tuhan guna fi'lun madhi qad aflaha. Kalau kita belajar bahasa Arab, setiap perkataan benda yang akan datang digunakan kata kerja yang lepas, past tense, memberi makna ianya pasti akan berlaku. Macam mati, Tuhan sebut idza jaa ajaluhum, bila telah datang mati. Mati tak mari lagi, tapi semua kita akan mati. Di sini pun sama kawan-kawan sekalian. Baik, dalam bab kita sembahyang ini, di antara perkara berkait rapat dengan salat ialah berkenaan dengan azan. Bila kita azan, orang best, patutnya kita kena nurung perintah agama. Dan kita kena nurung orang tua kita doa amal dulu. Orang tua dulu bila bunyi kalimah azan, dia akan berhenti belakang. TV pun slow, duk kecek pun berhenti pasal Allah Ta'ala suruh panggil. Lah ni kadang-kadang tu bila bunyi bel tu imeh pun duk buang dah kopi. Nah lah saya nak kata gitu je. Berkata imeh. Apa kata imeh ni? Ni istisna. Baik. Jadi kita ni tuan-tuan bila kata azan, Allahu akbar Allahu akbar. Bila dah mau dengar kalimah azan tu, Nabi kata faqulu mithla ma qala. Mu kena kata ucap seperti mana diucapkan oleh muadzin. Bila muadzin ucap Allahu akbar Allahu akbar, kita jawablah. Tapi siapa pada kalimah hayya 'alas salah hayya 'alal falah, kita tak ucap seperti mana diucapkan oleh muadzin. Nah, Allahu akbar Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alal falah, usama. Apa tu kita balik semula kepada Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Hayya 'alas salah maknanya ta'alu ila salah. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab syarah Sahih Muslim, dia kata ta'alu ila salah, mari sembahyang dan kita beramai-ramai kita hadap kepada sembahyang kita. Batu orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, gapo dia Nabi buat di rumah, hadis bab rumah tangga. Nah, Aisyah kata dia buat seperti mana dibuat oleh seorang isteri, kecuali apabila bunyi orang azan di masjid, kharaja ila salah. Nabi ni bila bunyi seruan di masjid, kharaja ila salah. Dia tak cara benda lain dah. Terus dia pergi ke masjid. Sebab tu dia kata sini, hayya ala salah. Seruan Allah. Kalau kita atas dunia ni, kita berasa babi, tak saya dengar seruan Allah, lalu ke masjid demi ini, hari-hari lalu. Siapa bunyi orang bel, tak berhenti. Bila berhentinya nanti jadi mayat baru berhenti. Pasal dia tak reti makna hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah ajak mari sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah kita semua kepada al-fawz wan najah. Kejayaan. Kenapa dia jaya ni kata ulama? Ada ulama kata jaya di sini ialah mari kita menikmati kejayaan, kita akan kekal dalam syurga Tuhan. Yakni sababu al-baqa fil jannah.
Ada ulama terjemah ada kata wal fawzu bin na'im. Kita berjaya mendapat nikmat dan kekal dalam nikmat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak berjaya tuan-tuan semua, jaga sembahyang insya-Allah. Bila kita boleh jaga sembahyang sekarang orang lain insya-Allah tak akan dapat jaga dengan baik. Lebih-lebih lagi kalau kita boleh jaga sembahyang kita ni biar khusyuk menghayati betul-betul. Saya pun tak faham. Orang Melayu ni puluhan tahun belajar bab sembahyang ni sah batal. Sah batal. Sah batal. Tak segi sembahyang aku tu hati mu ke dak. Dak terima dak kena pergi kepada ayat syarikat doktor tadi. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tengok Allah, Allah guna ismu fa'il khashi'un tadullu ala al-istimrar. Yakni kamu sembahyang ni kena tawajuh sungguh. Cuba tuan-tuan baca kitab, kitab Melayu saja. Terjemahan dalam bahasa Melayu, Bimbingan Mukminin. Cuba baca bahagian dia tu kitab rahsia solat. Nak syarah tak ada dalam 10 minit tu pengurusi keli dah. Tuan-tuan baca bab rahsia solat. Bagaimana Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengajak kita menghayati makna solat. Bila ucap contohnya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Yakni kita buat segala benda yang lain kita tumpukan hanya kepada pada Allah. Ni macam mana orang pergi main sembahyang telefon duk depan. Betul lah silent. Silent ni tak bunyi kat orang je. Tapi mu boleh tengok. Oh. Tu email WhatsApp forum malam ni. Boleh baca. Patut kita kena fikir dia mau baca mualek kita tu. Bimbingan mukmin bincang bab rahsia salat. Dia royak kita lagu mana makna kita takbir. Apa arti kita iktidal? Apa arti kita rukuk? Apa arti baca adalah solat kita? Biar khusyuk, biar boleh menghayati. Bukannya mudah nak hayati solat. Semaya ni ramah ke semaya. Tapi tuan-tuan semua, semaya kita ni lagu mana? Patutlah Islam ajar bagi semaya jemaah. Semaya jemaah ni kalau mu tak ingat, aku ingat, aku tak ingat, mu ingat Tuhan. Kita sore kalau semaya sore, teka-teka lorak tu tuan-tuan. Zuhur jadi 3 pun ada, subuh jadi 4 pun ada. Kalau kita sembahyang berjamaah, alhamdulillah. Nak cerita mari kita hayati solat kita tu. Biarlah solat kita ni tuan-tuan, orang panggil solat yang sempurna. Hak tu Nabi tegur sahabat, ada satu orang sahabat Rasulullah ni, dia sembahyang ke? Dia tengok ala kata, dengok-dengok ke? Sahabat kata, ya Rasulullah, lagu mana tu sahabat kita sembahyang sunat lah ni. Lagu mana Rasulullah sahabat kita ni semaya? Tengok kau tu, tengok kau ni ni. Gapun Nabi kata. Lau khasya'at qalbuhu. Kalau hati dia khasya'at. Lau khasya'at a'adha'u. Anggota dia pun khasya'at. Kalau hati dia tawajuh betul-betul. Anggota dia pun boleh hadap pada Allah lah. Ni bila kita puas dah. Tak peha, tak menghayati salat. Lagu tu, garu gata. Macam-macam bunyi. Sebab kita tak menghayati dia. Ada itulah tua-tua semua. Allah suruh kita ni mari sembahyang jemaah pula. Bila bunyi orang azan, jawab azan, mari sembahyang jemaah. Sembahyang ni kalau Tuhan nak suruh sembahyang di rumah, boleh, tak ada masalah. Jemaah mari seminggu sekali, hari Jumaat. Boleh, tak ada masalah, boleh. Nak Jumaat seminggu sekali, hak lain malah mari. Terpulang pada awak. Tapi kenapakah Allah Taala suruh kita ni sembahyang jemaah? Sebab jemaah ni tuan-tuan menzahirkan pada kita sebuah masyarakat yang berjaya. Inilah makna kita sembahyang jemaah. Yang akan berlaku orang panggil kesinambungan sebuah masyarakat. Bila kita saling bertemu, maka terhasil apa dia? Al-mawaddatu wal mahabbah. Kasih sayang kita akan terjadi. Mana banyak hari tak ada ni. Tok bila kita ni tak ada banyak hari. Boleh tanya khabar, duk mana? Hospital. Bapa gerak kaki kecil mana? Ogi ramai-ramai, orang kita tengok. Fulan dia beri fulan ni pasal apa ni? Dapat susah hati ni saudara. Apa sebab saudara susah-susah hati? Allah anak nak masuk universiti, duit kita tak ada. Mari, orang kaya pakat bagi keluarkan zakat pada mereka. Jangan jadilah gitu kalau kita sembahyang jemaah. Tahu berkata kepada orang miskin. Tua-tua ni, miskin pun macam mana, kalau pergi ke masjid, insyaAllah tidak miskin. Pergi ke masjid, akan ada orang siaplah. Tua-tua di mana kita berada? Tak kenal orang pun tak apa. Tak ada orang pun tak apa. Pergi masjid sekarang je. Orang ramah selalu. Betul tak?
pergi ke masjid. Amba duduk di kampung Huda tu. Bukan ada orang, sepupu tak ada, pot sepupu tak ada, tok sepupu tak ada. 500 pupu adalah cucu Nabi Adam belaka kan. Tapi dah sebut tuan-tuan semua, orang gula ajak kita. Buat makan ajak kita. Sakit kita, dia pergi. Dia sakit, kita pergi. Dia mati, kita pergi. Kita tak mati lagi, tak mari. Begitu. Tu kau panggil masyarakat, tu suruh pergi masjid. Kau duduk kapur tak pergi masjid. Ha. Ni yang nak sem gawai kerajaan ni. Kalau masa dia kerja masjid tak mari, nanti pecin baru nak mari, tak mari. Kalau orang kerja swasta ke, kerja pejabat ke, kalau masa dia kerja tak mari masjid, lepas pecin baru nak mari, tak mari. Kalau mari pun pelik pada orang, pakai piyok gayung, duk ngetik orang alik belakang, duk main kok bucu dinding. Betul. Batu supaya Jumaat ni start pada awal lagi. Cuma Allah ni lorak we kawe kerja. Mari subuh. Dah, assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, ambo lorak lah ni ustaz subuh hukum nesuku. Eh, unuk le cace. Oh ya, dia tu lorak main subuh dah. Tapi dia mari masjid. Insya-Allah bila dia pece esok dia bagi pukul 5:30. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia ahli solat. Insya-Allah. Dia mesti kena biasa tahu. Eh, ni mari masjid supaya Jumaat. Ditakdirkan Allah Taala dia kena seterusnya. Dia tak mari ke masjid. Dia supaya tak kata di rumah dia. Dia boleh pahala ni mengah. Sebab tak mari pasal apa? Habasahu uzrun. Ditahan oleh keuzuran. Pemak kaki masjid. Tiba-tiba dia tak mari masjid ke dia uzur. Nak mari tak boleh. Supaya di rumah sahaja. Allah bagi dia pahala jumlah. Pak Allah rumah dia 10 masjid. Tak pernah mari pun. Maya jumlah. Maya tak kata di rumah dia. Dia boleh sah pahala. Dia tak lirah 7 pahala. Hani lebih mari maya jumlah. Gitu. Mana kita mari supaya Jumaat ni tuan-tuan sekalian kita boleh tengok oh, orang ni gitu, orang ni gini, orang tahu sakit, honi demam, honi uzu, honi gapo, cuma so kita nak share. Pengalaman masyarakat. Waktu masuk Habidah ni 2 minit lagi. Boleh, boleh. Nak tengok dah je. Belum dia marah biar ambo buat dulu lagi. Tak marah. Saya nak royak ke tuan-tuan, ada satu orang Jumaat saya di Kota Baru. Dia ni jarang supaya Jumaat kapung. Ini masalah. Tuan-tuan sini dah, oh tak main majlis demi buruk, majlis kubah kaya, besar. Apa kau nak kau ni, pergi panji. 5 waktu ni tak mari majlis demi. Tahu apa akibat dia? Ditakdirkan Allah Ta'ala. Saya tanya jiran dia, kata eh, ada seorang pun dengar kawan ni, kawan pergi telipuk, kawan pergi telipuk, dia pergi telipuk. Kawan pergi langar, dia pergi langar. Kawan pergi Muhammadi, dia pergi Muhammadi. Oh dia kata, oh tu ustaz, tak mari jumlah kapung dia dah. Ditakdirkan Allah Ta'ala. Amak kata cik dia mau cek molek kat duduk mana ni. Tuan-tuan, dia masuk hospital 3 minggu. Orang kampung tak tahu, orang tempat dia jumaah pun tak pergi. Sebab masjid kubekiah tu orang pasti khawar mari, orang pasti tumbuh mari. Ha. Patu kampung ni kena mari, dia mau nak pergi jumaah mana, dia pergi. Tapi sekali sehari dia mau kena wakna dia. Orang tengok, tak ada banyak hari gimana ni weh. Ha, ni pedas maya jumaah kita dengan masyarakat ya. Di antaranya lagi tuan-tuan semua semaya jumaah ni, dia mengajar kita berdisiplin. Disiplin. Nak semaya tengok timbe paling belakang. Setahu betul sah. Eh? Timbe pun baguslah betul sah. Sekali sudahlah. Betul sah, dapatkan sah, luruhkan sah, 14 kali sah. Baca Nabi ajar tu, istau sufu fakum, betulkan sah. Batu timbe akad takbir, baru dia lorak lagi. Timi nak tunggu orang yang duduk bawa wakah nak bertesah. Ceruh komak kita tadi. Amba jadi khatib sebuah masjid dulu lah. Amba tengok orang kapun ni, dia mari lama masjid hari semalam. Apa amba buat? Aku tubuh pendek. Tubuh tu saya baca pendek. Baca pendek, pada jemaah dia, dia komen. Ustaz buat, dia cepat tubuh hari ni. Dah mari lama, aku baca pendek. Kalau mari awal, aku baca pendek. Orang kapun. Dia tanya ke jemaah, eh, hey, kita bila kita nak bangun ni hayat timat tak bila sebut qad qamatis salah qad qamatis salah kita bangun ya bukan apa hai orang zaman dulu mari masjid nak cakap dalam sah qad qamatis salah cakap bangun tak apa duk situ dah ni duk tangga nak qad qamatis salah cakap betul sah timat istau istau lekli makmu tak ada ha kena belajar juga orang tu kita nak ta'wid nak latih diri berdisiplin semaya dak mooh timat slow. Awak kena slow. Timai rakak, awak rakak betul tak? Bila imai rakak, awak kita rakak. Imai sujud, awak kita sujud. Setengah orang, timai slow. Aku laju. Timai baru dah rakak, dia pas bawah dah. Mana boleh maya awak lagu tu? Disiplin.
Demo baki lagu mana berkala timel tak rakak pun tak ada rakak. Wei timel rakaklah. Mana boleh? Tak boleh, disiplin dalam hidup kita ni. Apa tadilah sapah. Buai sapah lagi tengah jalan. Bukan kutip sapah, buai tengah jalan. Tua-tua naik kereta, duk mana bakul sapah. Luar kereta demo tu nak bakul sapah. Mana boleh lagu tu? Tadi kan orang mukmin yang berjaya. Nah. Dan tua-tua semua, kalau kita luput dari solat jemaah, kita mengalami kerugian yang besar. Dari segi pahala kita. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita semaya jemaah. Nabi kita nak bagi royak. Maya jemaah ni, kalau lebih dia 27 kali ganda. Ada hadis pun 25 kali ganda. Ada ulama tafsir ni semaya waktu malam. Orang ni semaya waktu siang. Allahu Alam. Dan sebut ceritanya pahala besar bagi orang yang salat berjamaah. Cuma seruan saya ialah tuan-tuan semua, marilah semaya berjamaah. Lainnya tiba budaya tengok. Mana nama tak pergi jemaah situ? Itu ini tak berlagak dengan kawan. Memanglah tak berlagak dengan Tuk Imel. Kalau berlagak pun kau dah air. Eh Tuk Imel ni tuan-tuan. Selagi dia orang Islam ikut je lah. Tahu paham kat hukum malam tu? Kalau orang tu pasti buat jahat semua. Mu tak tahu dia pasti. Semaya belakang dia. Tak masalah apa pun. Oh, ni tengok. Mana tak pergi maya sini? Tuk Imel tu bukan orang kawan. Dia nak orang dia Tuk Imel. Apa gerak am kata? Ada orang lagu tu. Dia tengok siapa dia tu email semaya. La ilaha illallah. Setiap orang tu email tu, sah dalam tu tu email dia. Oh, ustaz dia buat curi. Hak dia curi tu cerita lain. Dia pun tak sah dia ni. Dia mau tu email mana dia mau curi. Semaya dia sah. Hak curi serahlah tu semua. Gak tu email pun tahu aku kaki curi tak kena tu email. Ke mana? Oh, tu email dia main-main. Nampak lah gitu tu, mana-mana curi. Tuh. Kan lah gitu tuan-tuan semua ni. Ha, jadi kita ni kan, jangan cari alasan. Alasan dia ni ialah, hayya ala salah, Tuhan panggil. Mari semaya. Hayya ala falah, mari kita berjaya masuk syurga Tuhan, insyaAllah. Mari kita pakat mari belakang tuan-tuan. Mudah-mudahan malam ni kita berkumpul di masjid demi. Tahun depan insyaAllah kalau kita mati, kita berkumpul di syurga Tuhan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz Syaibul. Rasanya panel dua orang ini kita tak akhiri soalan. Kita pergi masa je. Tak akhiri soalan. Bukan dia. Terima kasih banyak Ustaz Syaibul atas perkongsian tu. Kita tengoklah betapa kok tu kok ni pun sebenarnya kalau kita kira orang tu dia minat matematik. Dia mesti mari jemaah juga pasal dia tahun 27 tu lebih pada satu. Kalau dia tu jenis tak lagi memang masa ni dia memang patuh. Dialah patuh orang mari masjid awal pasalnya apa tu solat ini telah difardukan ke atas kamu mengikut waktu-waktu yang ditetapkan dia. Maknanya kalau dia tu memang obses dengan masa, dialah orang yang mari masjid. Kalau dia obses dengan matematik, dialah orang yang mari masjid. Jadi sebenarnya menghayati solat terutamanya solat secara berjemaah ni dia membentuk peribadi. Bukan sahaja memberi efek kepada masyarakat macam Ustaz Syaib kata tu. Peribadi tu sendiri pun boleh berubah kalau kita menghayati ruh ataupun apa dia natijah solat, especially solat secara berjemaah tu sendiri. Kita tengok ada banyak tarbiyah yang kita dapat bentuk peribadi kalau seseorang itu menekuni atau meneladani bagaimana solat Nabi, iaitu solat di awal waktu berjemaah di masjid. Itu belum lagi dia tengok hadis yang kata kalau seorang itu melazimi benda-benda hak baik apabila dia musafir ataupun dia uzur, dikira ke pahala markah penuh. Jadi waktu lah yang macam Ustaz Syaib pun kata. Jadi balik kepada pusingan terakhir, Ustaz terakhir lah Ustaz, kau dia itulah ke? Pasal masjid ni dia meramah gini semua. Dia bukan malam ni je, Alhamdulillah. Jadi, tapi meramah gini semua dia bermula malam ni lah. InsyaAllah lah. Jadi bagaimanakah sebenarnya kalau kita ni boleh beristiqomah lah, mendidik hati, mendidik jiwa untuk berterusan menjaga solat, especially solat berjemaah di masjid ni, bagaimanakah peribadi yang boleh terbentuk atau dibentuk ke atas tiap-tiap individu? Tadi Ustaz Syaib dah kupah peranan kesel kepada masyarakat, sekali kepada individu, pembentukan peribadi dia. Sila Dr. Basit. Bismillah. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Terima kasih kepada Doktor Moderator. Jadi kesan solat kepada jiwa manusia sangat besar. Sebab bila Allah SWT beri kepada kita satu perkara. Dalam Islam ni ada lima rukun. Lima rukun yang pertama sekali kita mula dengan beriman pada Allah. Syahadah. Mana bila kita sudah mengaku syahadah, kata di para ulama ahli sunnah, dia kata
nak sempurna iman tu melalui tiga perkara. Yang pertama, kena kata dengan mulut. Kalau orang mari depan kita cokoh, pak kata senyap gitu, kelipah-kelipah. Dia buat apa? Dia kata mengucap. Tak jadi. Tok Qadi pun tak boleh nak sah dia ni Islam ke tak lagi. Sebab dia tak mengucap. Ah, lepas tu dia panggil Islam tu amali. Islam amali. Iman apa yang terpasak dalam hati. Jadi bila kena amali dia kena kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian mari rukun yang kedua lepas daripada mengucap iaitu solat. Sebab solat itulah kita nak tengok peribadi Muslim duduk di mana. Kita nak kata orang ni Islam ke tak Islam, dia duduk kat mana. Maka yang pertama sekali kita kena nampak Islam tu bila solat tadi. Maknanya solat itulah kepribadian yang besar. Allah Ta'ala letak kepada kita rukun, syarat. Syarat nak solat kena taharah. Taharah maknanya kena bersih. Maknanya bersih tubuh kita, bersih pakaian, bersih tempat nak solat. Tiga kebersihan kena ada. Mana kalau kita kata kita ni orang Islam kena cari 5S lagi. Nah. Kita kata pakai tak kena barang lagi tu. Sedangkan Islam tu sendiri ajar disiplin yang comel dan ajar kebersihan yang banyak. Cuma masyarakat kita ni dia pelik juga. Kalau tengok ustaz ni kok jangok sok emo. Dia kata ni tarah ustaz ya tu. Nah, kalau mari hok serabah seronyih janggut apa ni misah apa dalam mulut. Rambut bukan saya tak ada sisi, baju cari, atu wali, baru naik tarah. Lain pula tu. Itu pandangnya masyarakat. Dia jadi wali pula tu. Jadi kalau hok jaga molek-molek tak sih. Sedangkan Nabi ajar kebersihan tu besar. An-nazafah hanya ni kena ada. Waktu tu dia beza di antara taharah dengan nazafah. Taharah lain, nazafah lain. Nazafah ni kebersihan Allah yang kita panggil nazafah. Tanzif, bersih. Tapi kalau kata taharah, dua-dua kena pakai. Bila kita nak solat, yang pertama sekali bermula dengan apa? Dengan taharah. Kena pergi ambil wuduk. Ataupun kalau sekali-sekala kena mandi. Kalau tak wajib mandi pun, sunat mandi. Lebih-lebih lagi pada hari perhimpunan. Hari Jumaat, hari raya, nak pergi pak ramah. Walaupun solat jemaah ni tidak suruh mandi seperti hari Jumaat. Tapi Nabi kita larang nak pergi semaya jemaah kalau ada benda bang. Nabi kata nak pakai bawah ke pakai apa. Kalau kita tambah solat lagi, makan rokok solat lagi. Kau tak boleh sebut tu. Kalau makan dia tak bang. Pasal dia telar tu. Pasal orang kapur dia tu. Makan rokok dia tu. Boleh makan. Nah. Kalau dia makan sungguh mabuk. Boleh mati. Tengok ke dia. Jadi maknanya bau-bau tak ada. Nah. Kemudian hak besar daripada taharah yang zahir tadi. Iaitulah taharah al-batin. Maknanya mula ni nak pergi mengadap Allah Azza wa Jalla. Bila kita berdiri di hadapan Allah, Allahu Akbar, wajah tu, ha, coba kata, ini budak ni ngaji pasti. Apa? Kau tak lagi? Tak lagi. Kalau hak pasti dia ingat, wajah tu, wajialilladzi fataras samawati. Aku hadap muka aku ni kepada Allah yang mencipta langit dan bumi. Pasal apa? Baca ayat tu. Kita mula dengan takbir Allahu Akbar. Dia tak kata Allahur Rahmanir Rahim. Allah yang maha kesian belas, yang kata saya. Tak. Takbir kita dengan Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab kita nak mengagungkan Allah. Sebab kita beradap muka kita ni kepada Allah yang maha agung, yang mencipta langit dengan bumi. Ini dipanggil nak ada disiplin kepada kita. Kita ni kalau pergi majlis orang besar, tak kecek, pakai senyap je tak? Ha. Ada majlis orang besar, protokol, awal-awal lagi sebut, awak kena duduk lagi ni, nak gerak pun tak boleh. Nyamuk ketik pakai senyap gitu ya. Nah, tapi bila kita nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situlah pentingnya kita kena tahu aku sekarang ni berhadap kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam solat bermula dengan baca doa iftitah, kemudian mula dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku minta berlindung dengan Allah Taala daripada syaitan rajim, jangan dia kacau kita, jangan dia ganggu kita, jangan dia buat benda-benda tak baik kepada kita. Ini ada setengah tu email ni macam Ustaz Syaibu sebut lah. Macam-macam baca tu nak boleh kakak takbir. Panjang. Dia baca tiga kul kadang-kadang. Jadi kita orang tua ni, kalau orang besok dah tak bangun, maka duduk habis tiga kul baru bangun. Tak. Nak boleh habis Fatihah apa-apa ganjak dahulu tu. Dia pergi baca orang lain belakang takbir. Kita kata ni lah.
Sebab dalam solat kita tu Nabi kita sunnahnya, Nabi kata baca ta'awuz, a'uzubillah minasyaitan rajim, barulah kita baca Al-Fatihah, sebab kita supaya dia tak ganggu kita. Nah, dalam Al-Fatihah lah sebenarnya pendidikan yang sangat besar dalam solat kita. Pasal apa kita kena baca hak rasmi, hak wajib kita kena baca berapa kali sehari Fatihah? Berapa kali? 17 kali. Hak rasmi. Pasal apa baca Fatihah? Kalau baca ayat kursi tak boleh. Sedangkan Al-Fatihah ni surah yang paling baik. Ayat kursi ayat yang paling baik. Tapi tak boleh baca hak lain kecuali Fatihah. Hak lain tu lepas pada tu. Sebabnya dalam Al-Fatihah dia panggil rahsia Al-Fatihah. Ha, kita di masyarakat kita ni kalau bunyi rahsia ada suka ngaji. Waktu itulah tajuk tu email kena pandang. Tajuk apa Ustaz Mengalan ni? Rahsia solat. Ha, mari. Kalau kata apa? Kelas para tu ain. Dia tak budak yang mari. Orang tua tak mari. Oh ngaji para tu ain ja. Tidak rahsia. Tidak rahsia. Ha, dia kena rahsia solat. Oh. Ustaz nak bongkar apa ni? Ya, rahsia solat dari sudut fiqh, dari sudut sains. Mungkin gabung dengan doktor ke? Kau kemah. Nak cari rahsia ke apa lah? Rahsia zakat. Jadi dia cuba pasal tu Imam Ghazali dalam kitab ayat dia tulis asrar, rahsia-rahsia. Pasal dia nak suruh kita berasa ada benda pelik. Jadi rahsia solat, rahsia kenapa baca Fatihah? Jawab dia itulah sebenarnya gaya hidup kita. Bermula dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang pemilik alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Taala yang bersifat Rahmat Rahim. Maknanya kita ni bila kita bersalah, kita berdosa, kita ada Tuhan yang bersifat Rahman, bersifat Rahim, kita rasa tenang hati. Mana aku solat ni tak suruh mikir Tuhan terima ke tidak? Tuhan ambil kira ke tidak? Sebab kita duk rasa kita bersalah. Mak rasa kita tidak mampu. Lah. Kemudian barulah mari Maliki Yaumiddin, Tuhan pemilik hari agama ataupun hari pembalasan. Ayat ni hak sebenarnya nak menyekat kita daripada melakukan benda-benda yang tidak baik. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Duduk situ. Tuhan pemilik hari pembalasan. Maknanya kalau kita rasa aku ni berdepan dengan Allah Ta'ala yang akan membalas segala perkara yang kita buat, berani tak berani kita buat maksiat? Tak berani. Sebab itulah anak selalu tanya. Tanya dah kau dulu masa mari sini. Apa beza di antara takut mati dengan ingat kau mati? Ha, siapa dia boleh jawab? Bijak. Kita beri hadiah oleh ni. Ada kitab. Kitab comel kemain ni. Siapa dia boleh beza antara ingat kau mati dengan takut mati? Mereka nak jawab pun tak apa. Kita nak jawab tapi takut orang marah. Ha, betul. Beri orang lain dulu jawab. Pasal kita bincang dia takut dia nak terah. Ha. Beza takut mati. Semua kita takut mati lah kau. Ingat ke mati? Apa beza dua tu? Buat klik mula dia lagi ni. Ha. Takut semua kita takut mati. Kalau mari jual ubat berapa pun sini, jual buat toksik lah berapa benda tak? 500 ya payah, pasal takut mati. Tapi hak besarnya, ingat ke mati. Itu yang paling besar sekali. Sebab bila orang yang ingat ke mati, Malik Yaumiddin, Allah memilih hari pembalasan, mu jangan berani, mu jangan cuba buat benda yang Tuhan larang, kamu jangan cuba cuai daripada arahan Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Kalau mu cuai, Allah Ta'ala akan balas. Ha, di situlah para jemaah sekalian yang menyebabkan kita tak boleh nak berani buat maksiat, tak berani buat mungkar, sebab depan kita ada pembalasan. Barulah mari pengakuan. Pengakuan khas, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami sembah ya Allah, dan kepada-Mu lah kami minta pertolongan. Jadi dalam semaya lain, lepas semaya lain pula. Sudah-sudah semaya keluar daripada masjid, naik atas kereta, isteri kata, "Abang, berasa sakit kepala, weh berak kepala malam ni, tak tahu berapa." "Lepas tu nak gimana ni kita ni?" "Farmasi lah." "Tak boleh." "Klinik?" "Tak boleh." "Mana?" "Tu rumah tok bomo tu." Nak pergi tanya khabar dia, siapa dia buat. Di mana ayat tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana? Mata tak baca Fatihah. Pasal kita tidak menghayati apa yang kita baca. Sakit gigi klinik, sakit kepala ke hospital. Nah, hospital pun lagu tu juga. Dan masalahnya kenapa suka cari benda pelik-pelik tadi? Suka cari benda pelik-pelik. Siapa ada orang buat kajian? Orang buat kajian. Pasal apa waktu kita pergi waktu solat tidak khusyuk?
Tapi waktu pergi kubur orang wali-wali kau kubur orang besar-besar kau, dia panggil sistem baru dan dia panggil haul. Haul ni bahasa jenis pergi mengatik, pergi joget kubur pada. Baru ni berambak menjabat agama, kedah ambak ke tak ada? Kau pergi joget kubur, tenuh halal. Ni koci dah katanya, alhamdulillah insyaAllah selamat. Tak jauh dah sini ni. Nak sebut tempat tak kena memang aku, kawasan dia. Nah. Jadi dia kata waktu pergi kubur tu wali kau kusuk, maik-maik, molek-molek. Waktu masuk masjid, pakat melopak pula. Jangan masjid kita tak lopak ni. Kalau masjid cinta Nabi, dia bawa kendai dalam masjid. Di kubur khusyuk, di masjid melompak. Jadi terpelik-pelik. Pasal? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Duk mana ayat tu? Ha, lepas tu barulah kita minta Allah Ta'ala bagi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Siapa dia? Yahudi, kepala dia. Waladdali, siapa dia? Orang sesat, Nasara. Sebab dua ni beza dia punya watak. Yahudi suka pentabligh ayat. Nasara suka reka-reka buat ibadat sendiri. Jadi kita tak nak, maka Allah Ta'ala didik kita sebagai ahli sunnah yang berpegang dengan mazhab wasati, orang yang pertengahan. Kita duk, maknanya kita ayat Quran sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah ayat yang kita baca pagi petang. Dia panggil dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, kita baca semua pagi petang. Tuan-tuan, waktu kita baca apa ni, ghufranaka rabbana waghfir lana wa'fu anna, guna ayat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil anna isran kama hamaltahu allazina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Waktu kita baca tiga ni, patut masa itulah masa kita menggementar hati kita. Sebab tiga itulah kita nak tutup ayat, kita minta tiga kali. Wa'fu anna, maafkan kami. Sebab kita ni solat, tapi kadang-kadang cuai, tak sempurna, tidak khusyuk, mikir kosir dalam maya. Wa'fu anna, waghfir lana, minta ampun. Minta ampun ni bila? Kepada dosa-dosa hak kita terbuat dah. Tak kira dosa gapo pun tak sedek kira. Kemudian warhamna, itu yang ketiga kita minta. Allah Ta'ala bagi rahmat pada kita. Sebab dengan rahmat ni lah kita layak ke syurga. Kita dalam kubur kita ditemani oleh ibadat kita. Di akhirat esok kita tak layak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Basit atas kupasan yang sangat memberi apa tu nasihat. Pun ada kita rasa takut buat dengan bila kita dengar tu, kita ni sebenarnya telah menepati kehendak ataupun yang sepatutnya kita capai bila kita bersolat tu kan. Baru ni ada tengoklah dalam TikTok, tahulah TikTok ni boleh terima ke tak. Dia kata kalau Islam ni ibarat air minum botol mineral kan. Dan lima jari kita ni ibaratnya dia punya apa tu rukun dia. Hak ngelah ni ialah menunaikan fardu haji di Baitullah. Kalau kita lepas hak ngelah ni pada ketika tidak cukup dia punya apa tu syarat-syarat dan boleh gagah lagi botol ni. Lepas tu yang berikutnya zakat bawah ni. Lepas hak ni kalau kita tak cukup haud dan nisab, okey lagi botol ni. Puasa, air sakit pegah pokok, kejap lagi pakai botol ni. Tapi kalau tak solat ke jatuh. Jadi maknanya dia kena reka kuat solat tu untuk jaga Islam. Sebabnya bila tak solat dia akan jadi kucah habis ke muka lain. Tapi kita tengok di hal TikTok ni nak sebut pasal ke Ustaz Syaibun juga lah. Pasal Jamil Doni ni orang tarik mari masjid pun dengan TikTok Ustaz. Kalau kita tengok ke alik-alik sana okay? Kita tengok hashtag subuh seperti Jumaat. Dia melalui media sosial dia. Dan kita tengok pendekatan masjid Al-Amin ni juga dia pergi melalui live kuliah. Dia buat program-program yang dia TikTok care. Di TikTok kan lah. Maknanya pendekatan-pendekatan kita semua antara contoh-contoh. Jadi bagaimana sebenarnya selepas kita bersetuju dengan kepentingan, faedah kepada masyarakat, faedah kepada individu. Sekarang ni macam mana kita nak suruh benda tu diyakini masuk dalam hati dan jiwa kita ni, sama ada perannya itu oleh pihak masjid ataupun perannya oleh institusi keluarga itu sendiri. Untuk membawa anak-anak ke menatu dia, biarlah menatu dia, biarlah menatu dia pun, tapi menatu tu balik
nak panggil kedek, nak panggil kedek ke biar tertua je lagi sore. Bukan nak katakan siapa-siapa, tak berlaku sini, berlaku di tempat lain. Tapi mungkin Ustaz Syaibah boleh share lah atas pengalaman jadi pegawai agama Kuala Kerai ni, satu kawasan yang besar dan mencabar. Bagaimana kaedah untuk menjadikan imarah masjid tu satu benda yang realiti lah, maknanya bukan retorik semata-mata. Sama ada peranan oleh masjid atau peranan oleh institusi keluarga tu sendiri. Ustaz Syaibah sila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Teman-teman dikasihi sekalian, dalam Al-Quran kita pernah dengar perkataan imarah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah At-Taubah ayat 7 ayat 18. Bila kita sebut imarah ni maknanya kita nak peramah, kita nak hidup masjid. Dua perkara. Kita nak peramah, kita nak hidup. Saya tengok ulama-ulama nulis duk kecek imarah masjid ni ada dua perkara. Pertama dia kata berkaitan dengan pembinaan masjid. Yang kedua ialah menghidupkan masjid dengan cara rohani. Saya, kita cakap terdasar pengalaman lah sedikit sebanyak dah. Saya menghidupkan satu surau. Surau kayu ni tuan-tuan ada kampung. Di kampung saya sendirilah. Kampung saya lahir. Dia panggil Maskatul Raksi. Tempat pala saya jatuh situ. Di kampung saya ni, dulu surau kayu. Surau kayu ni tuan-tuan, Jumaah Zuhur kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Surau. Saya duk fikir-fikir, macam mana aku nak buat biar kampung aku ni boleh hidup. Maka saya pakat dengan seorang sahabat ni, saya usaha beli sebidang tanah, saya buat satu masjid kecil. Tapi dari segi binaan masjid ni kita buatnya, konsep dia ialah konsep taman. Bila saya buat konsep taman, masjid tu betul dekat dengan sekolah. Saya tengok petai-petai anak-anak muda pergi duduk di beranda masjid. Masjid yang doktor pergi tu. Duduk di beranda masjid. Saya tanya dia, adik, pasal apa adik mari lepak di masjid? Dia kata, ustaz, lepak sini suka. Sebab kita ada taman, kita boleh hirup udara segar. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, mutak akhir ni kita tengok di Kota Baru lah contoh. Kota Baru ni bumi terlalu mahal. Tempat kita nak istirahat tak ada. Anak-anak kita nak lepak pun tak ada. Budaya nak ajak orang pergi minum teh di rumah pun tak ada dah ni belakang. Kita nak ajak orang minum teh. Siapa di rumah bini marah, apa awak klik orang? Apa bini marah, aku terjakak nak kacau teh. Mana budaya ni kita kena akui dalam masyarakat kita. Betul ke tak? Sedara apa orang sekali ajak orang pergi di rumah setiap minggu? Tak ada dah ni. Kalau kata nak jumpa demo, kena kopi. Boleh ke tak dari segi imarah pembinaan, kita cuba fikir bagaimana nak menjadikan masjid ini satu tempat lepak. Satu tempat lepak. Satu masjid, saya bagi satu idea ke dia. Tepi jalan. Saya kata, terimeh ni comel masjid ni, tapi saya nak terimeh perhabiskan sikit duit masjid, terimeh buat landscape yang comel depan masjid. Dia buat masuk mesyuarat tuan-tuan, 90% AJK lawan. Dia kata bazir. Bazir. Saya kata tu email yakinlah, buatlah tu email. Bila dia buat tuan-tuan semua, dia buat habislah sikit 20,000. Buat landscape comel dengan kursi, letak bunga. Bunga pula kita, saya suruh buat bunga lamel love. Kira-kira ni kan dia suka pelik-pelik, nak selfie, nak masuk TikTok, faham tak? Ada kisah di masjid yang letak muka saklami, celos-celos lamel love tu. Orang pun tengok masjid mana ni? Masjid sekian. Akhirnya tuan-tuan, lanika pun kapung kata, sedaknya rehat di masjid. Mari semaya asal, mari awal. Pasal apa? Rehat di taman bunga masjid. Ini orang panggil imarah dari sudut. Saya yang jadi ke, saya suka kempen buat imarah masjid dari sudut binaan ni. Sebenarnya tuan-tuan, sejarah sekiannya ialah, saya mecok. Tahu mecok? Saya mecok, saya kemping orang masjid ni minta buat sedikit persekitaran yang baik di masjid. Saya dapat idea ni, satu ketika saya pergi jalan ke Uzbekistan.
Tuan-tuan pencipta alam semula jadi, dah buat landscape di masjid, habiskan duit RM5,000 pergi ke Uzbekistan. Sambil-sambil pergi tengok sejarah ulama di Uzbekistan yang begitu dekat dengan orang Malaysia. Tuan-tuan baca hadis, hadis riwayat Imam Bukhari. Di mana lahirnya Imam Bukhari? Di Bukhara. Di mana Bukhara? Di Uzbekistan. Orang Malaysia ni tuan-tuan, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama dua taku nama tersahut Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Di manakah Al-Maturidi? Lahirnya di mana? Di Bandar Mutrid, Kampung Mutrid. Di mana Kampung Mutrid? Di Samarkand. Di mana Samarkand? Di Uzbekistan. Tuan-tuan baca kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa. Dikarang oleh siapa? Al-Imam As-Samarkandi. Samarkand satu bandar di Uzbekistan. Baca lagi hadis rawah Al-Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi seorang ulama yang lahirnya di bandar Tirmiz, sempadan dengan Afghanistan. Kawasannya cukup comel seperti Switzerland. Nak raya tuan-tuan, bila saya pergi sana, saya tengok makam Imam Bukhari. Komplek makam yang besar ni tak ada jagat-jagat kubur, tak ada. Tak ada. Demain nari tak kubur. Allahyarham Ustazullah Al-Qari, kenal Ustaz Al-Qari. Di dekat kubur almarhum Tok Nali. Dia telefon saya beberapa kali, Ustaz Shu'aibun, mari tengoklah orang nunggu kubur Tok Nali ni. Masa tu amur kerja Jabatan Agama Kota Baru. Saya lalu lah, saya pergi malam saya tengok. Duduk tunggu kubur tu. Kata ni buat gapuan ni Ustaz, tunggu kubur malam-malam ni. Minta nombor ekor. Nak cerita Piramli dulu lah. Haa, orang kita ni tuan-tuan. Tak. Maka Imam Bukhari tak ada benda lagu tu. Komplek Imam Bukhari ni dia buat persekitaran, Masya Allah. Makam duduk dalam, dia buat ada masjid, dia buat taman. Taman dia ni tuan-tuan hanya rumput dengan pohon kayu saja. Bukan ada pokok bunga ekzora kecil-kecil, dah. Hanya rumput dengan pokok bunga, dengan pokok sah. Dia letak lampu, dia letak kursi. Orang tina yang tak boleh semayang, mari masjid. Tunggu untuk lelaki duduk dalam masjid tuan-tuan. Kereta parkir luar. Semua kereta parkir luar. Jalan kaki masuk dalam. Kita kereta kalau boleh nak parkir sebelah sejadah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelih wanik kereta timi. Itu dah. Ini antara cabaran kita nak imarah binaan masjid. Orang kita jauh sikit parkir, dia mula nak marah. Saya tengok di Uzbekistan, parkir dia duduk luar, orang jalan kaki masuk dalam. Bila-bila jalan tuan-tuan boleh beristirahat atas kursi, pohon kayu. Malam pula ada lighting comel sikit. Saya tengok orang pakat mari. Kalau saya katalah, kalau kita boleh buatlah lagu ni tuan-tuan, dalam komplek masjid kita ke, kamu rasa orang akan lepak di masjid. Zaman lah ni, kita buatlah pula letak wifi di masjid, anak-anak muda. Kita buatlah pula pertandingan, gapo dia? TikTok ke? Apa macam-macam kita boleh buat. Saya tengok imarah masjid ni, siapa dia tuan-tuan? Tak sih kau benda comel. Betul tak? Betul tak? Ayah anda kita nampak berusia sikit. Nak kelihatan retina lawa ke retina huda? Mesti orang lawa. Antara retina Afrika ke retina Kashmir. Nak tengok orang mana? Dia lah demo tu. Kau tanya orang ni. Ada demo nak Kashmir juga. Pasal apa? Lawa. Masjid pun sama. Saya tengok masjid kita kadang-kadang lighting dia, lapu dia, macam kubur. Nak baca Quran tu kan? Balai tengok. Siapa nak lagi doktor? Kalau aku kritik banyak benda ni. Dia lapu masjid ni tuan-tuan. Kalau boleh kita pasal lapu tu kan? Dia nampak berlaku. Ni kita tengok demo tua ke muda dia tu. Salah. Nak baca kitab tak boleh. Tua-tua cuba tengok gak orang nak imarah masjid lagu mana. Dari segi binaan. Tua-tua suka jalan. Dia mau pergi ke Turki ke? Pergi Turki ni. Dia mau pergi di bandar Bursa. Bandar Bursa Turki tuan-tua semua pergi Turki belakang. Kau pergi Turki buat kita. Di bandar Bursa ni ke? Masjid dia musim sejuk, dinding dia tebal, dinding dia tiga kaki. Tapi dia buat jendela tuan-tuan. Dia buat jendela tu, dia buat jendela,
kayu tu jarang. Orang mari masjid awal, dok cokoh, tempat ni ada di Hamsa tu, baca Quran tepi jenela. Suka almarhum Tok Guru Di Aziz. Dia pesan ke saya. Saya buat masjid jeli tu, dia pesan ke saya, entah pertama jangan tebal pohon kayu. Yang kedua dia kata, buat masjid ni biar orang luar nampak kita sembahyang. Orang sembahyang dalam, orang luar nampak. Baru suka. Ni masuk masjid tengah hari pasal lapu, malam pasal lapu. Tak kena kita. Dia orang panggil imarah dari sudut pembinaan. Macam masjid demik ni, adik-adik saya. Buat sikit situ, panggil orang landscape. Rumput hijau ada, batu putih pun ada, pokok bunga pun ada. Lepas ni kita belilah. Koko, soto letak situ. Lepas tu letak teja ke. Jangan letak. Minum air tiga rasa, macam mana habis orang tua ni. Eh? Biar dia mari rehat sini tuan-tuan, nak mari mayat, nak mari ngorik pukul 9.45 mari dah. Jumpa aku. Hello sahabat, kita buat di masjid hari ni. Kehidup masjid kita, alhamdulillah. Malam-malam pula anak-anak pelajar. Study mana? Masjid. Kipah ada. Aircon ada. Boleh main, boleh lepak. Alhamdulillah. Saya fikir, bila saya buat di Tanah Merah tu, saya nak panggil orang mari masjid lepak anak-anak muda ke tuan-tuan. Tak mari. Bila kita buat comel, alhamdulillah. Tuan-tuan boleh pergi ke Benenyo. Ada pergi Benenyo, dia berjumpa satu masjid dekat Benenyo tu, nama dia Masjid Anugerah. Masjid tu antara projek khairi, projek kebajikan. Kami, saya buat landscape di situ, bukan duit saya pengurus saja. Kita buat landscape habis RM70,000. Terletak wakaf, panggil tukar landscape. Alhamdulillah tuan-tuan semua, anak-anak muda pergi lepak di masjid. Saya suka tengok, amal lalu betul-betul kadang-kadang kan, orang lepak di masjid. Dia mari, oh mari lepak saja tu, maya tak hari lagi. Dia mari, mu jodoh, mu tak mari. Lah ni, anak lagi lepak di masjid. Ayah tak mari lagi, tak apa, biar anak lagi lepak dulu. Jangan gaduh tuan-tuan. Nabi dakwah orang Mekah 13 tahun. Duduk di Madinah 10 tahun. Nak boleh ke sepenuh. Kita manusia ni suka tengok benda-benda ajulah. Nak suruh, oh malam ni forum, esok ramah lalu subuh. Tak semestinya. Sebab kita hanya menyampaikan. Wa ma ala rasuli illal balagh. Kerja Nabi, ceroyak. Kerja ulama ustaz, ceroyak je. Macam muslimat, pagi esok, pagi Jumaat. Gerak tu lelaki mari masjid. Pukul 5:30 gerak, abang bangunlah. Mari masjid. Tak bangun, baca doa ke telinga suami tu. Pergi telinga baca doa. Doa tak payah ngapa ingat ada doa ni. Pergi telinga baca doa sebelum mandi sunat bagi Jumaat dulu ke. Doa tu baca di telinga dia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kada gerak-gerak tak bangun. Apa baru dia selek. Oh dia kata bengong menata ni. Bengong apa? Aku nak hidup lagi. Nak hidup pergi masjid tu. Mayah tuan-tuan semua. Dia benar simple je tuan-tuan. Tapi kita kena muslimat dengan main-main tahu. Tu, nampak dia lembek tu, perannya dia besar. Buat demo ni, ha? Janggut sampai dagu. Kalau bini hambat pergi beli bawah dalam ujian, pergi lagi. Bukan takut, hormat. Ha, pada perintah dia. Betul. Orang jatuh ni hebat lagu mana pun. Dia mau tengok molek. Orang tino lah steril dia. Orang tino lah steril dia. Amba kalau orang tina amba kata abang di forum aku baju putih aku tukar baju mana ni. Ibaratnya begitu tuan-tuan semua kan. Ha, makna kita nak imarah ni kita fikir. Oleh kerana tu masjid kena buat program untuk muslimat. Biar muslimat tu legok muslimi. Untuk anak-anak muda mereka ada cita rasa dia sendiri. Anak muda ni kalau mau rayak tak jadi kadang-kadang. Ayah rayak pun tak jadi. Kita kena suntik jiwa dia. Kita kena setuh jiwa dia. Lagu mana keinginan anak muda? Anak muda ni mudah ya tuan-tuan semua. Di mana laju layan internet, di situlah dia akan berada. Di mana ada semut, di situ ada gula. Di mana ada internet laju, speed dia laju. Orang tak main dah. Apa telefon awak nak awi? Oh, hadiah telefon. Forum perdana malam ni, hadiah untuk anak muda telefon. Dia pun tanya internet, berapa RAM dia? Pak. Alah, pak. Orang tak main. Lah ni buah orang nak 20 dah. Tekan. Buah nak rapat tekan di skrin ni kan. Buah nak rapat. Pak tubik dah. Tu lah baru orang mari sambil kita.
Ada waktu duk main tekai banyak-banyak, duk main lodi tahu. Dunia lah ni. Dan buat duk layak apa orang lagu tu. Tuan-tuan. Kita ni ulama kata rahimallah man arafa zamanah. Allah Ta'ala merahmati mana-mana orang yang peka dengan zaman dia. Zaman kita tu hatta kita hidup di zaman internet. Dulu ustaz bagi ngajar, bawa kitab sengit, basuh kena ujian. Lah ni kita duduk sini tuan-tuan. Ustaz saya pun duduk tengok telefon, masa doktor duduk forum. Aku bukan main telefon. Aku baca poin aku nak cek-cek sini. Ha, lah ni dunia di sini tuan-tuan. Lah. Hak ni 25 ni. Nih, hak dah lebih 512. 512 dia kalau bawa kitab 4 lori pun. Tak penuh lagi. Lah ni sotera tuan-tuan semua. Telefon sotera orang pakar. Masya Allah. Dunia lah ni. Dia berkata, dulu ke? Dulu dia berkata, suka sore gila. Dulu. Lah ni tak dah. Tak tak feel like, hengeh lah sore. Tak gila dah. Dia tengok di TV. Biasa. Jadi kita ke, kena peka dengan zaman. Anak-anak muda kita ni tuan-tuan, kalau buat cara sekala, tak jadi. Akhir sekali untuk imarah anak-anak muda. Kita nak menjelang bulan Ramadan tak berapa lama lagi. Target tahun ni kita nak awal kapal kita ni semua boleh baca Al-Quran. InsyaAllah. Maka Quran yang ada 30 juzuk. Yang ada 240 hizib. Biar anak muda tu keraklah ni lagi. Buat. Okey. Baca air pagi, baca air tengah hari, baca air malam. Satu juzuk kerak lapar. Lebih kurang 10 minit diikut baca. Ni sesi pagi. Hari ni satu Ramadan, suku hizib pertama, suku hizib kedua, suku hizib ketiga. 10 minit. InsyaAllah orang kita kalau sebentar dia baca. Betul tak? Kalau lama dia tak baca. Tua-tua bacalah Quran satu juzuk, insyaAllah tak baca. Kalau ketahui pendek-pendek, dia baca. Siapa dia nak kerak ayat Quran ni? Orang tua-tua, tak boleh kerak dah. Nak kerak bagi pendek-pendek, bagi ke anak muda. Tim anak muda nak keping orang supaya boleh khatam Al-Quran menjelang apa ni bulan Ramadan. Saya rasa kalau kita boleh bagi perannya ke anak muda ni tuan-tuan sekalian, dia jadi AJK masjid, du'ala masjid, imarah masjid, unit media masjid, saya rasa insya-Allah. Tapi malangnya setengah-setengah orang tua bukan di masjid ni tak minat tengok anak muda. Saya tengok setengah orang tua duduk bagang. Benar. Dia. Demo jekoh dia umur 8 tahun tu. Dia tua tak pergi masjid lagi. Wanoh tu, wacik tu ada lagi dekat kita. Tak mati lagi ada. Kita tunggu dah mati dulu baru kita nak pergi. Jangan buat lagu tu tuan-tuan. Budak ni gegel tu bahasa dia. Buat ubat gegel. Saya berhenti semaya jemaah di masjid Renok Baru. Tahu Renok Baru dekat Gua Musim. Pasal tubuh gegel lah budak-budak tuan-tuan. Kata Allah budak sini gegel. Tapi tu email dia bijak. Dekat nak jemaah tu lepas tu bila qamat dia kata budak-budak awam dengar belakang ni tu email nak royah. Awal jangan gegel masa tu email semaya. Kalau awal gegel masa tu email semaya, tu email doa suruh awal mati. Tuan-tuan, maya Jumaat hari tu, sorang budak ramah, tak pun zikir kamu. Kau mak kata bijak tu email ni. Dia tak marah ke budak-budak. Sebab tuan-tuan, budak-budak ni, ada yang tak guna dia, orang lain akan guna. Lepas tu kita nak kadang-kadang, ada anak muda boleh ke apa kita. Raya, adik, hari ni boleh bear. Kau sedaknya adik bear. We dia jadi tak bilang betul. Tak bilang kata, kalau aku we kan, tak ada gaji aku pun. Bukan gitu. Kita bagi dia peluang. Tu email tengok anak-anak muda. Dek, adik ngapak ru'e kan? Adik, naik tu email sekali hari ni. Dia serah dihargai. Bila tengok, bagusnya masjid ni. Orang muda dihargai. Alhamdulillah. Tuan-tuan, anak muda lain kapur kita ni ramah. Kapur demik ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Kapur ulama, kapur ahli Quran, kapur orang ngaji saja. Gunakanlah anak-anak muda yang ada ini supaya mereka boleh khidmat pada masjid. Cuma kena kerjalah sikit. Kita kerja untuk bina ummah insya-Allah. Allah Taala akan bagi pahala kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka wa taala. Itulah sedikit sebanyak pengalaman saya. Saya sebut di akhirnya bahawa bila saya buat lani saya antara projek khairi saya ialah saya cari duit, saya buat masjid. Nah, buat masjid. Sana buat masjid, sini saya buat masjid. Bukan saya ambil komisen, saya buat masjid. Tapi di antara benda dalam masjid saya buat, wajib nak ada taman.
Sebab awak tengoklah ni, orang lain nak lepak lain tak boleh. Kita nak mereka lepak ni, lepak di masjid. Marilah kita lepak di masjid. Satu masa insya-Allah tuan-tuan, anak-anak muda akan suka mari masjid, mari minum teh di masjid. Tuan-tuan orang kaya-kaya saja. Letak minum teh, letak kuih. Kita kalau boleh masjid demi ni misalnya biasa boleh serupa dengan sebuah masjid di Mesir. Ini cabaran untuk doktor moderator. Baik. Saya pergi ke Mesir, saya pergi semaya Zohor satu masjid. Saya tengok ada obat di belakang doktor. Satu mari tu obat saja. Cukup dengan alat-alat teh dia semua adalah untuk basic. Saya tanya pakcik tu. Kata obat-obat semua siapa buat mari? Dia kata ahli jemaah lah buat mari. Kata mana doktor? Kalau mau demik, mau mari semaya Zohor sini sebelum Zohor 15 minit, lepas Zohor 15 minit. Duduk, doktor duduk cokoh di masjid itu. Mudah-mudahan, mari dia teh-teh tengok obat gambar batuk ke, obat demik ke, dia ambil obat. Obat ahli jemaah buat mari, doktor dia khidmat percuma untuk masyarakat dia. Satu masa insyaAllah, dia kita doakan masjid demi yang berada di sebelah hospital yang paling ramah doktor ni dapat peloporkan projek ini insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Syaibu atas apa tu tips lah. Sebenarnya kita bersetuju, iaitu pendekatan kita ni kena mengikut peredaran zaman dan kesesuaian khalayak yang kita target untuk apa menjadi apa tu ahli-ahli baru masjid. Sebabnya kita tak say dah stigma ataupun sinonimnya masjid ni tempat orang tua. Masjid ni tempat orang becing. Jadi bila kita tengok lagu tu, sekali-sekala kita tengok ada orang muda, ada budak-budak apa tu sekolah, mari kita rasa suka. Pasal kita rasa pelik benda tu. Pasal jarang berlaku. Jadi kalau kita boleh meramaikan golongan-golongan yang kita rasa pelapis lah, kan? Sebab kita ni tak selamanya akan menukar tiap-tiap masjid ni. Bucu-bucu tu bukan bucu hak milik kakak kita. Bucu tu akan menjadi milik orang lain pula. Jadi kita kena ada usaha-usaha lah untuk meramaikan ahli-ahli baru masjid ni. Sama ada di peringkat pengurusan masjid atau di peringkat kita sebagai ketua keluarga lah, untuk mengajak saudara-saudara ataupun yang mana mereka di bawah tanggungan kita. Dan saya tengok salah satu daripada kejayaan lah masjid ni ialah program dia tu kita nampak dari sahaja saya pasal masjid pun dia ada dia punya FB sendiri. Kita saya duk mengikutilah cara dia mengadakan program yang pelbagai, ada bahagian muslimatnya, patut banyak program-program yang bercorak kemasyarakatan yang masjid tu keluar daripada bangunan masjid ni. Jadi kita rasa benda itulah antara pendekatan-pendekatan selain pada buat landscape comel dan almari ada ubat tu sebagai tarikan-tarikan baru lah, maknanya tidak secara konvensional. Mana masjid ni tempat orang tua, tempat orang peceng, sebagaimana yang Ustaz bagi tahu, kita pun saya pun tak perhati lama tapi tak tersebut formula tersebut, iaitu tidak mari masa muda nescaya tidak marilah masa tua. Gitulah sebenarnya kita nampak cuma tak terzahir. Dan malam ni alhamdulillah kita tengok para peserta forum dana kita malam ni walaupun tak ada cabutan bertuah. Tak, tak ada cabutan bertuah pasal lepas ni bertuah belaka boleh makan boleh makan tahu makan gedi makan angin ke apa. Tapi mereka kekal di tempat mereka tak ada orang. Satu lagi indikator ialah tidak ramah hok duk buka hok muka dia bertambah sinar dengan kilauan telefon masa orang tengah ceramah. Pasal tengah tempat kita tengok terutama kalau di dewan kuliah kalau ceramah tu terlalu hebat ke nampak sinar di wajah-wajah peserta hasil daripada pantulan telefon sebab malas dengar. Jadi malam ni tidak berlaku begitu. Kita rasa satu program yang baik dan sambutan pun amat menggalakkan. Kita ucapkan tahniah kepada masjid dan juga tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan semualah ya, yang mana meramaikan, mengimarahkan program di masjid pada malam ini. Dan saya pasti kalau esok subuh, nanti Tok Emel cuba bila, kalau tidak segaman ni, bermakna program kita telah berjaya sebab mereka telah balik ke kampung-kampung masing-masing menghidupkan masjid tempat masing-masing. Ha gitu. Kalau ramah sini percaya juga. Mana ramah sini. Tapi no ayatnya berhusnuzon di samping kita berusaha. Jadi sebabkan masa pun telah pukul 9 dan saya rasa kita pun telah sampai ke penghujung dan canggih lah. Saya nampak ada tabung diedarkan untuk hari Jumaat menyumbang kepada projek-projek pengimarahan masjid dalam pelbagai bentuk. Bolehlah mengisi sebagaimana yang terdetik dalam hati. Kalau terdetik 1 riyal, bubuh 5 riyal. Kalau terdetik 10, bubuh 100. Mengikut detik-detik hati masing-masing. Dan sebagai kesimpulannya, saya nak bagi dalam masa seminit lah kepada Dr. Basri dan juga Ustaz Syaibun untuk bagi dia sorang. Combine seminit-seminit with dia. Baik. Alhamdulillah, sungguh mulia hati Ustaz tentu kau macam. Wah, Ustaz dah gurau dah.
Jadi kita bagi sedikit masa untuk Dato' Basit buat kesimpulan lah kepada program kita malam ni, dan harapan Ustaz supaya apa yang sebenarnya take home message lah kepada ahli-ahli Korea sekalian. Jadi alhamdulillah kita banyak dengar idea-idea, terutamanya daripada Ustaz Syaibun. Allah Ta'ala beri kelebihan dia banyak idea dan banyak banyak usaha. Ada setengah orang ni idea dia kalau kita panggil cambuh sungguh, bercambuh minda, cambuh minda. Cambuh ya. Tapi buat tak jadi. Jadi kelebihan Ustaz Syaibun ni Tuhan beri dia. Patut telah bagi kita kalau keren ni bertuah lah dia duduk kalau keren saya dua ni. Nah, walaupun jauh dia boleh, kita tak doa so dia kelip. Baik. Jadi kesimpulan yang kita nak bincangnya, bila kita kata nak bahagia, mencari kebertuahan, kebahagiaan, sudah pasti tuan-tuan tak usah bahagia seorang. Entah tak? Kalau kita kata susah, anda tengok ketubuh minggu lepas, ada setengah tu email teriak baca ketubuh, terima kasih ayah ibu. Nah, maknanya bila kita ibu bapa ni, kita nak kita bahagia dan kita nak anak kita bahagia. Kata orang, dua orang hak dia terima orang lain lebih pada dia. Siapa dia? Mu ayah, dia nak anak lebih pada dia. Guru nak lebih pada dia juga. Tapi kalau orang lain tak anggil, mu nak pita aku. Cengit-cengit apa ni, dah celak putih mata, oh, tak sedar diri. Tapi kita ibu bapa, kita nak kalau kita boleh setara ni, kita nak anak kita lebih lebih alim lagi, lebih kaya pada kita lagi. Guru pula gitu juga. Walaupun dia tahu dia tu berapa cemerlang, tapi dia nak anak murid dia lebih lebih excellent, lebih mumtaz daripada dia. Kita kata alhamdulillah. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini, di alam nyata, di alam maya pun, kita nak keluarga kita semuanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebab itulah bagiannya. Dan bila kita mari masjid, sudah pasti orang yang cinta kepada masjid, cinta kepada solat, cinta kepada kebahagiaan ni, kita yang paling tinggi sekali cita-cita kita nak gimana? Nak pergi syurga. Entah tak? Bila nak pergi syurga, tuan-tuan nak pergi berapa orang? Nak pergi berapa orang syurga? Nak pergi belakang? Anak wagi, bini wagi, cucu, cicit wagi lagi tak? Sedap lagi. Jawapan yang kedua sedap. Soalan yang ketiga ni, kalau sedap jawab ni, jadi. Kalau tak jadi, kena pergi jadi juga. Waktu mari masjid, waktu pergi semayang jemaah, waktu ada majlis ilmu, berapa orang pergi masjid? Sore. Paling-paling dua. Lepas tu, nak pergi surga belakang. Waktu pergi mengaji, waktu ada kelas, waktu mengaji Quran, waktu solat jemaah, anak pun tak bawa. Olah budak tu kalau bawa pergi masjid pun tak tahu apa tu. Nah, baik dia tengok TV rumah. Tu kata tarbiyah kita nak pergi surga sekeluarga. Bincang. Pada telah anak tengok bila kita pergi sebuah masjid, tanya Al-Fatih tu imam, ahli jemaah kita hak tetap berapa? Dia kata di antara 100, 150. Kata masjid ni ramai dah penanya. Hak mari masjid apa kan? Biasa ayah sore mari. Kalau kita penuh kereta ya. Ayah, mak, anak, lima orang. Lima kali seratus orang dah senang. Ahli jemaah tetap kita. Tapi oleh kerana kita tidak canon dengan anak. Anak lambat kelik sikit kau. Ah, bahasa bodoh ni. Mak bahasa bodoh kita, ajak tak pergi. Anak dah tidur, tak gerak. Jadi kita kata, kalau betul-betul niat kita nak kebahagiaan di dunia akhirat, satu program besar yang kita kena letak dalam keluarga kita, nak pergi syurga sekeluarga. Ada sebuah buku sahabat saya ngaji Madinah ni, Indonesia, tajuk dia menarik, dalam Sofia ada jual kata buku tu. Tajuk dia masuk syurga sekeluarga. Dan memang menarik buku ni untuk motivasi. Kalau tak si baca buku pun dengan hak kita rakyat ni pun jadi dah. Nah, aku nak pergi syurga sore ke apa orang? Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis rahimallahu imra'an. Allah Taala lah bagi rahmat kepada isteri yang kejut suami dia. Ajak bangun tengah malam. Kalau tak bangun apa ni jiru hai muka. Allah Ta'ala beri rahmat kepada suami yang kejut. Maknanya Allah Ta'ala beri rahmat kepada ibu bapa yang boleh kejut anak-anak untuk solat sekali, untuk bangun. Kita kata itulah rahmat Allah Ta'ala dalam satu keluarga. Apabila ibu bapa cakna kepada anak-anak dalam bak semaya, dalam bak akhlak. Di antara benda yang anak duduk temenung lama dah dengan Ustaz Saibu ni, mula-mula balik lagi. Di antara benda yang kita cetak awal, Jabat Agama cetak, risalah tentang aurat. Kau lama kau tak pandai tutup aurat.
Eh, kita duk mikir Ustaz Bong kata, masyarakat ni tak tahu bukan aurat ni wajib tutup. Dia kata, nak kata tak tahu, tahu. Nak kata tahu, tak tahu. Sebab kita pakai tak tegur. Suami tengok isteri tak tutup aurat, tak apa. Anak ayah tengok anak tak tutup aurat, tak apa juga. Jadi inilah antara kepincangannya, bukan mari rusak di lain, tapi buat mari pada kesalahan kepada kita sendiri. Kita niat nak pergi syurga sekeluarga, tapi kita tidak berusaha untuk didik keluarga, maka itu satu kebincangan. Mudah-mudahan tajuk yang kita bincang menarik, dan berusahalah untuk kita tarik semua keluarga kita ke syurga, sebab di antara nikmat yang besar Allah Ta'ala beri, itu iaitulah apabila kita boleh berkumpul balik di dalam syurga nanti, anak-anak mari duduk sekali. Itulah kebahagiaan selain daripada masuk syurga, berkumpul balik dengan keluarga. Maka projek yang kita kena buat, masuk syurga sekeluarga. Boleh ke tak dia? InsyaAllah, kena kata boleh lah. Jadi usahalah, biar boleh. Tak, biar jadi masjid beramah, kelas pengaji ilmu beramah, jaga solat pun kita jaga, jaga aurat pun kita jaga, jaga pengajian agama pun jaga. Lebih-lebih sekali di zaman kita ini, zaman cabaran. Cabaran zaman kita ni beza dengan cabaran mak ayah dulu. Mak ayah dulu kalau anak duduk rumah kat suka hati. Tak ada gapa ada belakang, ada rumah belakang tu. Ya, la ni kalau anak duduk rumah belakang, mak ayah pula susah hati. Tok tobik bilik nah tu. Dak pagi tadi lagi mentakokih mentakokih. Jenis tadi. Ustaz kata jenis suka sore dalam bilik. Ha, ni masalah lain, kena pecah pintu tengok dia buat gapo. Allahul musta'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada perbincangan kita ini. Terima kasihlah kepada masjid kita ini kerana menganjurkan majlis yang bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diucapkan jazakumullah khairul jazak kepada kedua ahli panel kita, Datuk Abdul Basir Abdul Rahman dan juga Ustaz Syaibun Ismail, di atas perkongsian motivasi nasihat yang kita boleh ambil banyak pedoman lah, terutama kepada moderator terutamanya. Dan banyak manfaat juga boleh dicontohi dan diambil oleh ahli jemaah sekalian. Sama-samalah kita beriltizam, berazam dan berusaha untuk menjadikan kita sebagai salah satu daripada golongan yang dijanjikan arasy pada hari yang sangat panas, iaitu dengan menyangkut ke hati kita di masjid. Masuk waktu ataupun sebelum masuk waktu lagi terasa dah duk rasa dah. Jadi biar kita at least daripada 7 tu satu tu perkara yang ditekankan pada malam ini. Dan insya-Allah sama-samalah kita berdoa supaya Allah SWT memberikan kita sentiasa hidayah dan taufik untuk mengekali dan beristiqamah sehinggalah ke hujung usia kita. Sebab di pengakhirat itu sebenarnya kita kena berharap supaya pengakhirat itu yang terbaik. Oleh itu kita kena berusaha sejak pada sekarang. Yang kita kena melazimi benda-benda yang kita hasratkan dikira sebagai husnul khatimah. Dan untuk itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua-dua ahli panel kita, Murabbi Ummah lah, kedua-dua ni tok guru saya belakang sejak banyak. Saya undergrad dulu lagi untuk mengikuti Ustaz Syaibu, Ustaz Abdul Basit. Dan juga terima kasih sekali lagi kepada pihak jawatan kuasa Masjid Al-Amin Demik, dan tahniah di atas penganjuran. Dan insya-Allah kita jumpa lagi kalau ada rezeki yang umur yang panjang dan peluang untuk kita bersama-sama dan boleh jemput lagi lah secara special session untuk akhir korang berdana. Dia berdana sore baru dia puas hati je dia ni deh. InsyaAllah saya rasa setakat tu dah dulu. Sama-sama lah kita tangguhkan majlis kita malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.